Akhirnya ya. Ya. Kita kedatangan tamu penting, Bro, ya. Dari PPKS Medan, Pak Jen Muhayat, Jenderal pembukanya PPKS Medan, Bro. Ini apa? Kebun kita, Pak. PPKS yang ambil umur 10 tahun genep ini. Luar biasa ini cadangan buahnya masih. Alhamdulillah. Masih banyak. Jadi nanti rencananya kan saya itu kita di sini dulu, Bapak terserah mau ambil buah yang mana, kan di situ ada contoh udah buah matang ya, nanti kita bongkar di pondok. Nah, oke, ya ambilkan yang satu aja, tapi usahain jangan ada yang saudara kembar. Apa? Ambil dari makannya, jangan ada yang buang berondolannya. Oh, oke. Nah, nanti diambil lah berondolannya, Pak, ya. Ya diambil aja, dibawa ke ini, nanti kita belajar. Sehat. Siapa yang ambil? Mas Udin. Mas Udin. Abang lewat mana? Dan nyebrang dari mana? Ini langsung ke Dewan Raya, Pak. Oh, Dewan Raya. Pohon baru. Paling ya 28-an 30 tuh. Ada 28-an ada di sini. Sudah disiapin semua dulu sih dia tuh. Di pondok deh. Udah ada. Jadi sering kali kita ngelihat kan ini contoh satu. Iya. Jadi kayak nampaknya kok warna daunnya seperti ini ya, Pak, ya. Ini sebenarnya apa? Apakah ini mengganggu produktivitas tidak, kan? Nah, pertanyaan ini namanya alga atau Cephalerus virescens ini. Dia karat daun kelapa sawit yang ini tidak mengganggu terhadap proses fisiologi tanaman. Kenapa? Karena stomata kelapa sawit itu ada di bawah daun. Jadi tidak ada apa-apa. Kenapa kok bisa ini, Pak, Cephalerus ini mempengaruhi? Karena kondisi hujan deras, habis itu ada kemarau, otomatis dia debunya nempel, kan gitu. Nah, di sini ada alga atau jamur yang bisa mengganggu menutupi permukaan atasnya. Tapi ini nggak apa-apa, ini bukan defisiensi. Jadi ini ya, ini karat daun, dan selama ini belum ada kajian yang menunjukkan dia mengganggu fisiologi dari tanaman kelapa sawit. Karena apa? Kalau ini dikerik, dia akan hilang juga. Ini akan kembali lagi ke daunnya. Jadi tidak ada masalah. Jadi ketika kebun tadi kita masuk ke perusahaan tadi juga nampak di tempurnya Bang Sunjana pun juga ada. Jadi ini tidak mempengaruhi produktivitas, nggak usah khawatir, dan nggak usah khawatir berlebihan juga, tidak apa-apa. Yang penting
kondisinya pupuknya cukup, insya Allah tetap menjadi produktivitas yang optimal. Tapi memang kenyataannya hasilnya bagus ini, Pak. Oh iya, jadi tentunya seperti itu. Jadi seperti itu kan. Toh, nanti kita berkebun tentunya pengen produktivitas bagus. Jadi hal-hal yang kecil pun kadang menjadi hal yang besar ketika kita enggak paham kan gitu. Tapi kadang-kadang kondisi seperti ini yang enggak paham juga dipupuk kalium berlebihan sehingga justru malah merugikan kita bagi yang punya kebun kan, kos seperti itu. Kosnya jadi tinggi. Jadi, kalau yang hitam ini Pak, ini signifikan enggak pengaruhnya? Oh ya, yang hitam ini jelaga. Jadi enggak ada, enggak masalah juga. Kalau asal kan enggak menutup ke ini enggak apa-apa, tapi kan hanya sebagian kecil. Kan komponen, makanya nanti kita bahas waktu kita duduk. Kenapa sih jumlah pelepah itu penting kan gitu? Kenapa kok harus 40? Kenapa harus 48? Nanti hitung-hitungannya kita bisa belajar. Nah, nanti tentunya nanti bisa kita iniin. Kita lihat kayak contohnya kan. Coba arahkan kameranya ke atas. Ketika ini